Assalamualaikum abangku dan kakakku semua. Salam jumpa dengan saya Bayu Samudra Madu. Dan apa kabarnya abangku dan kakakku? Mudah-mudahan kabar abang dan kakakku semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Ah, itu sahabat saya itu si petulang madu murni itu, ah. Udah berakit-rakit dia pakai sampan. Ini kita mau panen di dalam itu abangku ya. Hutan akasia itu. Ya, mudah-mudahan nanti hasil madunya lumayan abangku. Ini biar saya nyebrang dulu dan sembari menonton keseruan panen madu kami. Jangan lupa abangku, mau bantuannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya abangku ya. Bekilah abangku, tidak usah berlama-lama. Nanti di samping sarangnya aja baru kita lanjut lagi abangku ya. Rame minumnya. Ini minumnya pun rame nih abangku. Cuma kita sapu, kita panen dulu yang satu sarang ini abangku. Yang masih minum lainnya besok-besok aja kita cari. Ya, ya besok udah dicari ini. Kok besok-besok aja. Dicari banyak orang. Nanti hasilnya abangku ya. Oke abangku, biar kami nyebrang dulu ya. Ayo. Alhamdulillah abangku, kita udah sampai di satu sarang nih ha. Nah, ini pengambilan kedua kita nih abangku, hasil pelestarian di usia 17 hari. Nah ini sahabat saya udah kabar juga itu. Nah, mudah-mudahan ya hasil pelestarian kita, hasil madunya lumayan abangku ya. Untuk sarangnya dibilang kecil nggak kecil kali, dibilang besar nggak besar. Oh, sedang-sedang aja nih sarang ini abangku. Hah? Ya. Ini sahabat saya udah di atas sarang ini abangku. Mudah-mudahan madunya ada abangku ya, hasil pelestarian kita ini. Karena kalau ditengok dari modelnya nggak ada ini kantong madunya, nampaknya datar-datar aja. Oke, kita tengok lu kantong madunya mas. Oke, kita kemari ya bangku. Oke, kan matanya nggak nampak bendol-bendolnya, rupanya modelnya kayak gitu kantong madunya bangku. Model apa gitu? Tapi alhamdulillah bangku. Ya alhamdulillah masih ada madunya bangku. Ya, panenan kedua madunya pun masih ada itu ha. Nanti bisa kita buat 3 kali panen. Karena sarangnya udah mulai agak tua juga itu nampaknya ya mas. Oke, kita pemohon bangku. Banyak polennya ya. Memang belum segel dia tuh abang, tapi udah penuh madunya. Memang ini kategori lebah kurang rajin ini abang. Males dia, males. Biasanya kalau memang lebah rajin dia 17 hari aja udah bendol-bendol lagi kantong madunya. Ini oh, sarangnya udah tua. Ya, tapi alhamdulillah lah ya Allah.
masih ada rezeki kami sore hari ini. Berapapun hasilnya tetap harus kita syukuri ya bangku ya. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur dan kita semua itu tidak ada yang tahu banyak atau sedikit rezeki kita hari ini, esok atau seterusnya itu tidak ada yang tahu bang ya. Mana nih? Lagi. Aduh, terus. Nah, dekat kantong matinya itu. Nah, itu dari situ. Terus. Oke, sana yang paling depan tuh. Ah itu sedikit tuh. Oke. Masa diukur-ukur lah bangku. Iyalah, itu bentuknya jadi apa bentuk ini? Kantong madunya nggak berbentuk ini namanya udah ini abangku. Huruf macam angka 3 kalau diluruskan. Macam huruf M. Wah. Oke, ini pemotongannya abangku. Sembari menonton keseruan panen madu kami, jangan lupa bantuannya abangku ya. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya abangku. Iya abangku. Oke, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih ngocor abangku. Masih nampak ngucur-ngucurnya abangku. Wah. Nampak kan? Nampak abangku. Buat ngiler pokoknya abangku ngucur-ngucurnya itu. Apa enggak joget-joget lidah melihat ngucur-ngucurnya ini ha? Langsung apa dia? Joget-joget lidah yang melihatnya ha? Bergetar-getar lidah pokoknya nengok ngucur-ngucurnya itu abangku. Wih, saya kalau enggak pakai baju, wih. Memang wih, enggak tahu lagi ngucur-ngucurnya model apa itu abangku. Keran air. Saya kalau enggak pakai baju safety ini sambil makan saya ini. Alhamdulillah. Wih. Alhamdulillah ya Allah. Wah. Ya bangku, pemotongannya udah selesai. Ini jaraknya kita pun jauh. Nanti di bawah aja kita lihat hasilnya abangku ya, biar lebih jelas. Biar saya dan sahabat saya turun dulu abangku ya. Oke. Alhamdulillah abangku, saya sudah sampai bawah dan itu sahabat saya pun sudah sampai bawah itu abangku. Nah, sarangnya di atas sana tadi abangku. Itu masih ada sarangnya itu, tetap kita lestarikan abangku ya. Aduh. Ini hasilnya abangku. Nah itu gendong dari atas. Madunya digendong dari atas ke bawah tadi abangku karena ya, mana hasilnya kan abangku? Dapatnya. Wah, alhamdulillah abangku. Tidak begitu banyak, jadi kita gendong aja. Nah. Inilah hasilnya abangku. Memang kental madunya abangku, hitam. Ya, ini walaupun tidak begitu banyak tapi kalau 4 kiloan masih ada ini Mas ya? Ada. Sekitar 4 kiloan lah ini abangku. Kurang lebihnya 4 kiloan lah. Tak izin. Kurang lebihnya 4 kiloan. Ya, udah alhamdulillah kali ini lain abangku, panen yang kedua masih dapat 4 kiloan. Dan alhamdulillah lah. Oke abangku, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.